Sekmat Kadungora melepas kontingen kelompok wanita tani Gapoktan KTNA Kadungora di lapangan depan Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Kamis 3 Agustus 2023. Balai Penyuluh Pertanian BPP Kadungora menjadi penanggung jawab kegiatan tersebut. Kontingen dari Kadungora diberangkatkan untuk mengikuti Hari Krida Pertanian HKP ke-51 tingkat Kabupaten Garut. Acara pelepasan dipimpin langsung oleh Sutendi selaku PLH Sekmat Kadungora yang didampingi unsur Perkopimcam Kadungora. Turut hadir Ketua KTNA Kadungora, Koordinator Penyuluh Pertanian, dan Kepala UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sutendi berharap para peserta kontingen bisa saling berbagi informasi, teknologi, dan fasilitas kemitraan di jejaring agribisnis dalam kegiatan ekonomi dan kemitraan di bidang usaha. Mengingat pentingnya Hari Krida Pertanian KTNA ini, Sutendi meminta seluruh peserta kontingen bersungguh-sungguh dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan HKP ke-51 tingkat Kabupaten Garut. Sebelumnya perlu saya sampaikan atas petunjuk dan arahan pimpinan Bapak Camat Kadungora bahwa peserta atau kontingen perlombaan pada HKTI ke-51 tingkat Kabupaten Garut ini sejumlah 10 perlombaan yang diikuti. Di antaranya lomba miniatur harum yang mana diwakili oleh kelompok wanita tani mawar asal desa Karangtengah. Pak Camat berpesan melalui saya untuk dapat disampaikan kepada seluruh peserta atau kontingen, yaitu jadilah petani yang handal. Kedua, jadikan momentum terbaik pada HKP ini untuk lebih meningkatkan karya demi kemajuan dan kemandirian petani di wilayah Kadungora. Adapun yang menjadi harapan beliau, yaitu beliau berharap perlombaan pada Hari Krida Pertanian ke-51 tingkat Kabupaten Garut ini dapat menjadi motivasi bagi gabungan kelompok tani dan kelompok tani itu sendiri serta kelompok wanita tani yang ada di wilayah Kadungora dalam meningkatkan budaya kelompok yang berasaskan kebersamaan sehingga hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok tani dan masyarakat di lingkungan sekitar. Demikian, terima kasih. Dari Garut, Jawa Barat, Sigar, Pasik TV, mengabarkan.